Okay guys, welcome back to my channel di seputar Kita News Studio. Dan kali ini saya sedang berada di Polres Tanah Toraja, tepatnya di Ruang Humas Polres Tanah Toraja bersama komandan saya ini Aibtu Erwin yang sedang berada di sedang mengerjakan tugasnya pagi ini. Kali ini saya akan sharing sedikit tentang lokasi atau masih ada yang bingung mengurusi SIM atau SKCK khususnya berada di lingkup wilayah Tanah Toraja. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Iya, ini dia guys, Plaza Pelayanan Kepolisian Polres Tanah Toraja yang bertempat di sekitaran Bundaran Kota Makale, melayani permohonan SIM, SKCK, surat kehilangan, tentunya di sekitaran pengurusan itulah. Di sini pelayanannya sangat bagus, termasuk transparansi, tidak membebani, dan juga dekat dari kota, misalnya di bundaran kota guys tempatnya. Urus apa di sini? SIM. SIM apa? SIM C. Nah, bagaimana pelayanan SIM setelah bergeser di sini? Saya senang sekali karena di sini lebih terjangkau. Adanya perpindahan dari kantor Polres ke sini ya. Pendekatan pelayanan. Bagaimana Pak pelayanannya SKCK menurut kita? Ya, menurut saya ini sangat baik. Dipermudah walaupun kantornya baru. Baru sini. Terus menurut kita mana terjangkau di Polres atau di sini? Menurut saya sih lebih terjangkau di sini karena di jalan Polres. Lebih bagus di sini karena dekat dan lebih terjangkau. Nah itu dia tadi tempat untuk mengurus SIM, SKCK, dan sampai jumpa lagi bersama saya Muhammad Hanif di video saya selanjutnya dan bersama Aibtu Erwin, Humas Polres Tanah Toraja di kesempatan video berikutnya. Oke, dadah.